Semarakan kemerdekaan Republik Indonesia, barbershop di Lumajang, Jawa Timur memberikan pelayanan pangkas rambut gratis bagi pemilik nama Agus. Warga yang ingin mendapat pelayanan gratis ini cukup menunjukkan bukti kartu identitas yang menunjukkan nama Agus dan lahir di bulan Agustus. Di sela-sela keramaian pelanggan barbershop milik Firman Ardi Hidayatullo, warga Kelurahan Citro di Wangsang, Lumajang. Ia membuka layanan pangkas rambut gratis bagi semua orang yang memiliki nama Agus, hanya dengan menunjukkan bukti kartu identitas. Pangkas rambut gratis ini dibuka Firman mulai 1 Agustus kemarin hingga 17 Agustus, tepat hari kemerdekaan Negara Republik Indonesia. Hal tersebut dilakukan pria yang menggeluti jasa pangkas rambut selama 9 tahun ini untuk turut serta dalam menyemarakan kemeriahan peringatan kemerdekaan Indonesia yang ke-78. Para pemilik nama Agus pun senang dengan layanan pangkas rambut gratis ini. Pasalnya meskipun gratis, Firman melakukan potongan rambut dengan pelayanan prima yang sangat baik. Para pemilik nama Agus pun bebas memilih model rambut yang diinginkan. Meski gratis, Firman memastikan pemilik nama Agus tidak akan kecewa karena akan dilayani semaksimal mungkin. Wow, potong rambutnya keren mas. Karena apa? Potongan rambut di sini kan ada barbershopnya kan. Jadi pasti kualitasnya lebih bagus. Makanya saya tidak sia-siakan lah ngambil kesempatan ini. Memperingati hari kemerdekaan mas. Syarat pertama namanya Agus mas. Dan syarat kedua, bukti kalau dia bernama Agus, yaitu memperlihatkan KTP-nya, mas. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yaya Nugroho.